Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur petani, pedagang, dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi tentang harga cabai. Kami akan memberikan informasi tentang harga dari percabian ini yang kami dapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel kami sehingga channel kami bisa berkembang dengan baik, dan kami juga akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman dan dulur-dulur semua. Alhamdulillah hari ini hari Senin, tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 2022. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita sehingga kita semua bisa terus berkarya dengan produktif. Langsung saja kita update informasinya supaya teman-teman tidak terlalu lama menunggu, dan alhamdulillah hari ini sepertinya ada yang terus menanjak. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Yang pertama ada harga dari cabai merah besar varietas Gada MK dihargai dengan Rp15.000. Rp15.000 dibandingkan dengan hari kemarin Rp13.000, jadi ada kenaikan Rp2.000. Selanjutnya untuk varietas Imola dihargai dengan Rp14.000. Rp14.000 dibandingkan dengan hari kemarin Rp12.000. Jadi alhamdulillah untuk cabai merah besar ada kenaikan Rp2.000. Selanjutnya untuk harga dari cabai merah keriting dihargai dengan Rp18.000. Rp18.000 dibandingkan dengan hari kemarin masih sama, tidak ada perubahan harga untuk cabai merah keriting atau lombok pelintir atau lombok tampar istilahnya. Selanjutnya untuk harga dari cabai rawit merah atau cabai kecil varietas ori 212 dihargai dengan Rp44.000. Luar biasa ini, Rp44.000. Dibandingkan dengan hari kemarin Rp40.000. Jadi ada kenaikan Rp4.000 dibandingkan dengan kemarin. Jadi selama seminggu ini terus menanjak harga dari CRM. Kemudian untuk varietas Asmoro 043 42.000 dibandingkan dengan hari kemarin Rp38.000. Kemudian untuk varietas Asmoro 043 42.000, lokal Kediri Rp42.000, kemudian Baskara Rp32.000, Dewata Rp37.000, Manu atau Perendul Rp37.000. Memang secara keseluruhan untuk cabai rawit merah ini ada kenaikan sekitar Rp4.000-an. Semoga teman-teman dan dulur-dulur petani bisa mendapatkan berkah dari kenaikan harga ini. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar Induk Pare ada CMP 24 ton pasokan dari lokal Kediri, kemudian ada CMK 8 ton pasokan dari lokal Kediri, Nganjuk dan Blitar, kemudian ada CRM 13,5 ton pasokan dari lokal Kediri. Pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 5 ton, CMK 2,5 ton dan CRM 7 ton. Penyerapan ke industri melalui grower ada CMP 18 ton, CMK 5 ton dan CRM 5 ton. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kami update hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami berikan, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bekerja dengan tenang, ibadah dengan tenang. Dan saya doakan pada teman-teman yang melihat video ini yang belum menikah segera punya jodoh yang baik, kemudian yang belum punya rumah semoga lekas punya rumah, yang ingin punya mobil berkat cabai agak mahal semoga teman-teman semua diberikan rezeki buat membeli mobil. Terima kasih, salam pada keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.